Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat terus bersama-sama di alam maya ini. Saya akan terus di sini selagi saya mampu. Bagi saya, di sini tempat saya mencurahkan kreativiti. Di sini juga tempat saya mencurahkan pemikiran dan juga pandangan kritis sebagai pengkritik sosial. Soal diterima atau tidak, orang suka atau tidak, orang ikuti atau tidak, itu soal lain. Yang penting, saya dapat lahirkan apa-apa yang saya fikir dan juga pandangan dari apa yang berlaku di sekeliling kita. Saya dapat tunaikan tanggungjawab sebagai manusia memberikan pemikiran dan pandangan dari perspektif saya untuk kebaikan kita semua. Pada kesempatan ini, saya dengan rendah hati mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk subscribe, like dan komen channel saya ini. Untuk subscribe, klik watermark atas video atau tombol merah tertulis subscribe di bawah video. Subscribe tidak dikenakan sebarang bayaran, cuma sebagai tanda tuan-tuan dan puan-puan suka dan menyokong usaha kreatif saya. Itu saja. Kali ini, saya akan membacakan puisi ciptaan saya yang berjudul Berkelana. Puisi ini saya hasilkan 4 Disember 2012, dan saya tak pasti puisi ini sama ada saya hantar atau tidak ke penerbitan. Jadi tengah dan hayatilah puisi ini. Berkelana. Aku berkelana tanpa arah, tanpa tujuan di maya pada ciptaan Tuhan. Terlalu banyak halangan, sentak dengan cabaran dan dugaan. Namun aku sedar, aku perlu terus berkelana di jagat raya ini. Aku juga tahu bahawa hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan memerlukan kesabaran. Perjuangan memerlukan ketabahan untuk terus melangkah gagah bagi mencipta satu kejayaan. Kejayaan dunia dan akhirat. Demikian rasa Arzaman, Sulaiman, Padang Serai, Kedah. Terima kasih.